Baru saja telah usai jalannya pertandingan perdana Grup A Piala AFF Suzuki Cup 2022 antara Kamboja versus Filipina hari ini. Laga Kamboja versus Filipina berlangsung di Stadion Morodok Techo National Stadium Phnom Penh di Kamboja pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Perlu diketahui, duel Kamboja versus Filipina berjalan cukup alot dan seru. Namun, Kamboja berhasil memenangkan jalannya pertandingan dengan skor 3-2 di pertengahan babak kedua. Di babak pertama, timnas Kamboja unggul 2-1 atas Filipina. Gol Kamboja dicetak oleh Reung pada menit ke-16 dan Orn Champolin pada menit ke-20. Sementara Filipina memperkecil ketertinggalan lewat Daniels pada menit ke-41. Kemudian memasuki babak kedua, timnas Filipina berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-55. Tidak butuh waktu lama, timnas Kamboja kembali unggul atas Filipina usai pemain Kamboja yakni Reung berhasil membobol gawang Filipina pada menit ke-59. Menarik untuk menunggu hasil, apakah timnas Kamboja akan berhasil mempertahankan keunggulannya hingga akhir pertandingan nanti. Kemudian setelah laga Kamboja versus Filipina, rangkaian hari pertama Piala AFF 2022 akan dilanjutkan dengan duel Brunei Darussalam versus Thailand. Bagaimana tanggapan kalian?